Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الجنة أعدت للمتقين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. wa lahul bidalik. Terlebih dahulu segala puncak puji dan syukur kita serahkan bagi Allah yang Maha Agung. Allah Maha pencurah kasih dan nikmat kepada kita dengan nikmat dan rahmahnya alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, umur panjang sampai saat ini. Bisa dapat melaksanakan kewajiban kita selaku muslim yang salat Jumat. Ah. Semoga ibadah kita senantiasa menjadi amal salih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga tercurah limpah kepada sang uswa dan kedua hasanah, yakni habibana wa nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau insan mulia sebagai tauladan bagi seluruh manusia yang ingin memetik kebahagiaan di dunia kini, kejayaan di akhirah dan kekal dan abadi nanti. Semoga kita diaku sebagai umatnya juga dapat mencontoh suri dan tauladannya agar kita mendapatkan syafaatul ujma nanti di amal kiamah. Amin. Hadirin undangan Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak bisa diukur dengan harta yang melimpah ruah. Karena harta adalah milik Allah. Harta adalah amanah Allah yang nanti akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, Dari mana harta kau dapatkan dan kemana harta kau impakan. Karena harta adalah merupakan alat agar manusia bisa mulia di hadapan Allah. Juga kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak bisa diukur dengan kedudukan jabatan kepangkatan yang tinggi. Karena kedudukan jabatan kepangkatan ini pun juga merupakan amanah Allah yang nanti akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. wa Karena kedudukan jabatan kepangkatan ini pun juga merupakan satu alat agar manusia bisa mulia di hadapan Allah. Tetapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanya bisa diukur dengan ketakwaan. Karena Ta'ala, inna akhramakum inda Allahil al um. Sungguh manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita. Karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu wa tamhuha nasi hasanin Dimanapun kita berada di perintah untuk melaksanakan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan kejelekan maka ikutilah dengan kebaikan tamhuha maka kejelekan akan terhapuskan dengan kebaikan wa khuluqin nasi hasanin dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlakul karimah yang baik. Hadis ini yang diawali dengan ittaqillah haisuma tak Berarti dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, sehat maupun sakit, suka maupun duka, kita diperintah untuk melaksanakan ketakwaan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang mempunyai nilai-nilai ketakwaan dalam pribadinya, dimanapun dia berada, Dalam situasi kondisi apapun, sehat maupun sakit, suka maupun duka, dia akan merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba Allah yang beriman telah merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di manapun dia berada, dalam situasi kondisi apapun, Allah akan menjawab walam yahsha illa Allah. pasti tiada yang ditakuti hanya semata-mata takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa hanya takut oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun bersabda, "Imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi." Pasti akan bisa melaksanakan segala perintah Allah dan akan bisa meninggalkan apa yang dirarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun alasannya. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa kita yang akan menjadi bekal kelak nanti di hadapan Allah. Karena orang yang betul-betul melaksanakan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keuntungan baginya. Kama kalau Allah taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillaha min amri yusra." Barang siapa yang betul-betul melaksanakan ketaatan, ketakwaan kehadirat Allah, Allah akan berikan kebahagiaan, kegembiraan. Ketika ada permasalahan, Allah akan berikan solusinya, jalan keluarnya, min amri yusro dengan penuh kemudahan. Insya Allah, orang yang betul-betul melaksanakan ketakwaan, segala urusannya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Yang kedua, wa yarzukum min Orang yang betul-betul melaksanakan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak terduga, mungkin dengan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Hadirin undangan Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah bersabda, "Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yang zuru sawarikum bajasadikum wa amalikum walaki yang zuru ila kulubikum wa amalikum. Sungguh Allah tidak akan melihat kepada kita tentang warna kulit kita. Allah tidak akan melihat kepada kita tentang penampilan kita. Allah tidak akan melihat kepada kita tentang harta kedudukan dan jabatan kita. Karena semua ini adalah milik Allah. Semua ini adalah amanah Allah yang nanti akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Walakin yang zuru ila kulubikum wa a'malikum. Sungguh yang pertama akan Allah lihat adalah hati nurani kita, baru amal perbuatan kita. Kenapa yang pertama akan Allah lihat hati? Karena hati adalah tempatnya niat. Sebesar manakah, seikhlas manakah niat kita yang terpancar di dalam lubuk hati kita. Hati adalah tempatnya iman. Sebesar manakah keimanan kita yang terpancar di dalam lubuk hati kita. Rasul menggambarkan bahwa hati adalah gambaran tubuh manusia. Inna fil jasadi wa idha salahat salahat jasadu kulluh wa idha fasadat jasadu kulluh sungguh di dalam hati manusia ada segumpal darah yang dinamakan hati kalau hatinya bersih hatinya sehat maka seluruh tubuhnya akan terbawa sehat juga yang diamalkan oleh anggota tubuhnya akan menimbulkan kesehatan tapi sebaliknya wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh tapi kalau hatinya sakit hatinya sulit hatinya banyak penyakit, maka seluruh tubuhnya akan terbawa sakit, juga yang diamalkan oleh anggota tubuhnya akan menimbulkan penyakit. Makanya Rasul mengatakan bahwa hati adalah gambaran tubuh manusia. Dalam hati manusia banyak penyakit yang berbahaya, yang dinamakan penyakit tuhbatul amal, yang bisa menggugurkan segala amal perbuatan kita. Mungkin hasil sholatnya, saumnya, zakatnya, impak dan sedekahnya, sekalipun hajinya, tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam lubuk hatinya masih tersimpan rupa-rupa penyakit yang dinamakan penyakit syirik, ujub, ria, takabur, sum'ah, sombong, zolim, hasad. Ini adalah penyakit yang wajib kita hapuskan, habiskan karena penyakit ini yang bisa menggugurkan segala amal perbuatan kita. Agar kita menjadi hamba Allah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. mari kita bersihkan hati dari segala penyakit syirik beningkan jiwa dari segala noda dan dosa dengan dasarnya iman penuh keikhlasan di dalam beramal disertai ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersih hati dari segala penyakit syirik bening jiwa dari segala noda dan dosa insyaallah ini ialah yang bisa menghantarkan jadi diri kita akan mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Semoga kita diberi kekuatan iman dan Islam ketika meninggalkan dunia dalam keadaan iman Islam juga khusnul khotimah. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dengan ilmunya bisa menghantarkan jati diri kita akan mulia nanti di hadapan Allah. Semoga kita diberi rizki yang banyak dan halal bakar beribadah dengan rizkinya bisa menghantarkan jati diri kita akan mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kula-kula kita putra putri kita soleh dan solihah keluarganya sakinah mawadah warahmah ketika meninggalkan dunia dalam keadaan iman Islam juga khusnul khotimah yang bisa menghantarkan jati dirinya akan menjadi hamba Allah yang mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا رسوله ولا نبي بعده، اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد ومن تابعهم الى يوم القيامه، اما بعد فيا ايها اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك امين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإن قر الفاتحين واغفر لنا فإن قر غافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك الراحمين واهدنا ونجنا من قوم الظالمين واهدنا ونجنا من قوم الحاسدين واهدنا ونجنا من قوم الفاجرين واهدنا ونجنا من قوم المنافقين اللهم انفعنا واصرف عنا سوء من البلاء والوباء والفحشاء والخات والطعون والمحان والشدائد وصر العدى والحاسدين من بلدة المسلمين آمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين ورحمنا والمسلمين واهدنا والمسلمين وقنا واياهم سر مصائب الدنيا والدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع العبران يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد <applause> الله إن يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله أكبر أصغر لي السلام عليكم Bersama saling sapa